Marak tindak kejahatan dengan anak sebagai pelaku untuk memberi efek jera pelaku proses pengadilan perlu diadakan lewat peradilan anak. Peradilan anak merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Hakim Agung Sohadi menyatakan aturan peradilan anak secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Anak yang berkonflik dan bisa dibawa ke pengadilan adalah anak yang berumur 14 hingga 18 tahun dan dapat diberi pidana penjara. Soadi menambahkan perbedaan antara sistem peradilan anak dengan sistem peradilan dewasa. Sidang pengadilan anak digelar tertutup dan diselenggarakan secara kekeluargaan. Jadi tertutup untuk umum supaya tidak menakut-nakuti anak itu. Jadi ya sebagai uh, ya, apa untuk memperoleh yang terbaik lah perkembangan anak itu dia diadili seperti secara familiar itu pendekatannya. Sementara itu mengenai batas vonis pidana, pemberlakuan vonis pidana pada anak hanya berlaku setengah dari vonis orang dewasa. Ancaman vonis paling tinggi dalam peradilan anak adalah 10 tahun penjara. Kalau dia hukumannya, dia hukumannya itu tidak boleh, eh, apa namanya, eh, dia hanya separuh dari orang dewasa. Ancam eh, dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dia paling tinggi hanya bisa dihukum 10 tahun. Peradilan anak sangat mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, dalam pengadilan anak, penjung asas perlindungan, pembinaan, dan pembimbingan anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.